Aku nagih. Biasanya kalau kore itu apa makanannya? Ibu. Sayuran. Begitu. Boleh nggak begitu, Adia? Adia, boleh nggak begitu? Tidak. Begitu, Ahmad. Bye-bye. Anak Soleh. Nih, dengarkan. Kalian berbicaranya harus yang? Baik. Baik, yang sopan. Ya. Tidak berkata yang tidak baik seperti itu, ah. Ya. Baik. Makanan ayam apa? Nasi. Jagung, beras. Kalau makanan kelinci apa? Wortel. Wortel, sayuran. Kelinci apa? Ya, tolong perhatikan. Perhatikan, nggak ngobrol ya. Makanan kelinci apa sekali lagi? Wortel. Ya. Atau sayuran. Di mana Lani memelihara hewan peliharaannya? Belakang. Di belakang. Belum. Sudah, enggak ada yang ngobrol. Ganesha, Evano. Ibu pindahkan mau ya? Enggak mau. Mau dipindahkan duduknya? Enggak. Kenapa ngobrol terus? Coba ibu kenalnya. Luigi, pindah posisi duduknya. You guys. Pindah posisi duduknya. Evano, ganti ke ini. Posisi duduk Luigi. Berdiri dulu Luiginya. Berdiri dulu, angkat mejanya. Aku roti itu meja sini. Sini. Dah. Rizky, pindah ke sana duduknya. Di sini ke tengah-tengah. Tengah-tengah antara Ivano dan Ganesha. Enggak, udah. Luigi di belakang, Luigi di belakang. Lanski, terlalu itu, terlalu di situ. Di situ duduknya. Bawa tasnya. Dingin di sana. Iya, tapi itu kan ada yang dingin lagi. Oh. Sampai duduk di situ. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada bermacam-macam hewan peliharaan. Amatilah hewan-hewan peliharaan berikut ini. Ada apa? Ada kucing. Ada kucing. Ada apa lagi? Ikan, burung, bebek, kelinci, kura-kura. Tadi coba acungkan tangan yang pelihara kucing. Ada Nanas, Putri, banyak banget ya, paling banyak. Galadriel, Kayla, Luna, terus laki-lakinya Rais, Jalu, Ganesha, No, Luigi, dan Evano. Bagus ya, pecinta binatang. Apa yang pelihara burung di rumahnya? Ada Nanas, Putri juga pelihara burung, Krista, Beatrice. Ganesha ada burung di rumah? Punya Ganesha, Safwan, No, Luigi, Evano. Bagus. Ada yang pelihara bebek di rumah? Tidak. Ada yang pelihara bebek tidak? Tidak. Ada yang pelihara kelinci? Ada, aku pernah. Aku udah mati. Oh, pernah. Sekarang sudah mati kelincinya. Ya sudah. Dengarkan. Kalau dulu pernah, sekarang mati, berarti masih pelihara atau tidak? Tidak. Pernah memelihara, tapi sekarang sudah tidak pelihara lagi. Karena apa, kelincinya kemana, Tristan? Aku mati. Oh, mati. Ada yang dijual, Alisa. Jarang dikasih makan. Ya, jadi lama mati. Tapi yang kalau bangunnya dua, yang satu luka tangan, yang satu lagi mati. Ah, ya Allah, kasihan banget. Aku juga punya kucing. Sekarang ada yang pelihara kura-kura? Aku. Iya. Alika pelihara kura? Aku dulu. Ya, Alika punya kura-kura? Ada. Oh, di rumah dia. Putri punya kura-kura? Jalo punya kura-kura? Krisan ada kura-kura di rumah?
Ada teh kukula-kula enggak di rumah? Sudah mati. Oh, udah mati juga, kasihan. Evan ada? Tuigi ada? Iya. Aku sama ini perasaaninnya sama jalannya cepat. Oh, yang ini cepat seperti ninja ya. Ikan, apa makanannya? Pelet. Iya. Betul, cacing. Burung, apa makanannya? Biji-bijian, jangkrik, betul. Ada yang tahu makanannya bebek? Enggak, nasi. Terus ada buah. Ada ikan. Ada yang tahu makanan kelinci yang pernah? Kalian suka dengan wortel, berarti kalian sama dong dengan kelinci. Aku juga suka wortel, tapi aku sukanya di sop. Sukanya di sop. Sukanya di jus bagus. Wortel itu bagus ya, sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Bagus buat mata, betul. Itulah jenis hewan-hewan peliharaan di sekitar kita, ya. Kalau kalian memelihara binatang, apapun itu, ya, mau itu kucing, ayam, burung, apalagi tadi ikan, kura-kura, itu harus dipelihara itu bukan dikasih kandang aja, tapi harus diberi apa? Diberi makan, diberi apa lagi? Diberi minum. Supaya apa? Supaya sehat, betul. Supaya apa lagi? Ya, supaya tumbuh, betul. Dengarkan, sama dengan kalian. Coba kalau kalian tidak makan, tidak minum, cuma diem di rumah aja. Kira-kira akan bagaimana? Akan lapar. Haus tidak? Haus. Kelaparan. Dan tiba-tiba lemas. Karena tidak makan, tidak minum. Sama. Ya. Nah, sama dengan binatang juga seperti itu. Kalau binatang kalian tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, akan bagaimana? Akan mati seperti halnya hewan peliharaan Kristen, ya. Hewan peliharaan Cenoa tidak diberi makan katanya. Jadi, ya lama-lama ya selain haus, lapar, lama-lama akan lemas dan mati. Ya kan? Cara memelihara binatang apa saja? Tadi dikasih apa? Dikasih makan, dibersihkan apanya? Binatangnya dibersihkan, kandangnya juga dibersihkan.